Cantik-cantik. Ni ada yang kecil, ada yang besar. So beli ni actually sekadar Allahuakbar. Sekadar melepaskan hajat lah. Ni jadi membazir juga sebenarnya sebab tak tahu bila nak guna. Assalamualaikum and hi semua. Hari ni saya nak nak buat haul video lagi. Barang-barang yang saya beli dari Spotlight. Again, most of it are kitchen items. Okay, first yang saya nak tunjuk, saya beli these two glass jar. Okay, satu kecil, satu besar. Actually kalau yang kecil macam ni lebih kurang something like this lah. Kalau tak silap ada dekat Eco Shop kan. Sebab saya tengok banyak orang share, orang beli jar macam ni dekat Eco Shop. Kalau Eco Shop kalau dapat memang murah lah, RM2 lebih je. Tapi 2-3 kali saya pergi Eco Shop, lain-lain kedai habis. So bila saya nampak ni dekat Spotlight, saya beli je lah terus. Okay, so yang kecil ni harga dia RM7, yang ni harga dia RM9. So yang ni mungkin saya akan letak tepung ke, oats. Yang kecil ni mungkin lah saya akan letak cookies. Okay, dia dua-dua ni airtight. Okay, dia punya kaca agak tebal, tak berapa berat tapi cantik lah. Okay, untuk display memang sangat cantik. Okay, so saya beli yang besar ni dua, yang kecil pun dua. Cumanya saya beli ni untuk letak dekat dalam kitchen cabinet. Saya tak sure muat ke tidak, sebabnya saya plan letak stack up macam ni dalam cabinet. Okay, so harapnya muat lah, saya tak test lagi. Okay, so saya beli dua each, yang besar dengan yang kecil. Okay, next jar ni kita nak try masuk dalam kabinet muat ke tidak. Okay, bismillah. Alhamdulillah, muat. Just nice. Okay, jadinya boleh macam ni. Boleh macam ni lah. Okay, tak nak sepah-sepah macam ni. So macam ni kita akan transfer masuk jar macam ni. Kalau beli cookies masuk kat sini, so jadi kemas, bila susun jadi kemas. Elok lah. Ni mengundang beli lagi ni. Lepas tu beli lagi ke tak? Okay, next saya beli this small pot. Okay, produk ni kecil je. Okay, RM60. Okay, yang ni kalau you nampak dekat sini, dia punya lekuk ni katanya lah, kalau tengah masak lepas dia kacau-kacau rasa nak tinggal sekejap senduk tu, boleh sandarkan dekat sini. Okay, plus point je lah tu. RM60 ini ada 3 different sizes. Dia punya size antara yang ke, this one is the smallest, smallest, medium dengan large. So dia punya beza taklah banyak. Okay, so saya ambil yang smallest one lah, sebab yang saya punya dekat rumah yang sekarang ni, dia punya handle ni dah start apa ni, bergoyang dah. Takut nanti tengah angkat benda panas patah nanti, it's not so safe lah. Saya belilah terus, nampak kan. Ini pun cantik, silver. Okay, RM60. Okay, next district to spotlight. Saya banyak beli kitchen towel, tahulah kenapa. Okay, yang first yang ni saya beli warna hitam. Okay, texture dia pun cantik. Okay, tebal. Okay, yang ni kalau you tengok dekat dalam dia ni, dekat corner dia ada tempat untuk you gantung dekat hook. Sekejap eh, saya tolong saya buka sekejap. Okay, so hook macam ni, you gantung dekat hook kat pintu, so dia akan panjang macam ni. Ok, so guna ni untuk lap tangan lah. Saya lagi suka kain macam ni, kitchen towel macam ni, untuk lap tangan, daripada yang selalu kita beli yang untuk melengkung macam tu, kita gantung kat cermin, cermin ada kat tingkat dapur tu. Saya rasa yang tu kalau kita lap 3-4 kali je, saya rasa macam dah basah dah. So yang ni lagi puas hatilah nak lap. Dia besar, tebal, cantik pula tu. Ok, saya memang lepas tu nak cari macam ni warna hitam yang simple design macam ni, agak susah nak jumpa. Ok, yang ni memang saya sangat-sangat suka. Harga dia yang ni RM17 sehelai.
Okey. Okey, kita try gantung kitchen towel tadi. Okey, belakang meter dapur. So dia jadi panjang kan? Okey, pas hatilah nak lap. So saya gigi suruh kali lap tangan macam ni. Okey, kitchen towel macam ni untuk lap tangan. Okey. Lepas tu saya beli another kitchen towel. Cuma ni yang ni dia datang set. Okey, set macam ni. Okey, so satu set ni dua helai, harga dia RM28. Lagi berbaloi lah dari beli yang hitam tadi tu. Okey, kalau nak jimat actually beli macam ni beli dua. Okey, tapi sebab yang hitam tadi tu saya dah berkenan sangat, saya beli jugalah. So yang ni pun saya beli sebab saya suka yang stripes ni sebenarnya. Okey. So saya pun saya suka kalau boleh color apa-apa yang dekat rumah ni kita dah set color scheme yang kita nak. Okey, so saya suka hitam, grey, white. Okey. Yang ni pun nasib baik ni macam grey, brownish grey kalau you tengok. Nak tak tahu lah nampak ke tak dalam kamera. Dia grey but ada a hint of brown color. Sangat cantik. Okey. Yang ni pun sama. Dua-dua ni ada hook ada kain untuk you gantung dekat hook pintu. Okey, untuk lap tangan. Puas hati sama saiz dengan yang hitam tadi, RM28. Okey. Lepas tu saya beli yang ni. Okey, kain juga. Yang ni bukan untuk gantung kat pintu. Ini just kain lap sajalah. Okey. Besar, tebal. Okey. So, saya rasa dia punya absorbency should be okay lah. So, satu set. Oh, saya lupa nak cakap. Saya untuk this haul, saya tak boleh provide semua harga sebabnya saya dah terbuang receipt. Okey, yang mana saya mention tadi tu, harga pot, harga jar, harga kitchen towel tadi tu memang saya ingat. Yang ni saya dah tak ingat dah. Okey, yang ni pun harga satu set juga. Okey, tengok yang ni pun sama, saya pilih warna lebih kurang saya suka tadi. Cuma ni brown ni saya tak berapa suka sangat, tapi disebabkan stripe dia sikit je kat sini, so okey jelah. Kan hitam and white with stripes. Okey. Next saya beli ini lalu dekat rak yang sama ternampak apron fabric. Okey, saya tak suka yang easy to clean tu, yang macam plastik surface tu kan. Memang dia senang nak bersihkan, lap saja, tapi saya rasa bila pakai dia macam panas, tak breathable. So saya lagi suka fabric macam ni. Okay, kalau kotor cuci-cuci sikit dengan air dengan sabun, lepas tu campak je dalam washing machine. Okey. Yang ni actually harga asal dia agak mahal jugalah, tapi saya ni pantang nampak ada sale-sale, ada apa discounted price ni, senang terjebak lah. Okey. Patutnya kotak apron ni tak payah pun nak beli kat Spotlight tu, Lazada banyak je yang murah-murah cantik-cantik kan. Tapi itulah dah masalah saya, mengaku masalah saya. Kalau contohlah orang letak actual price 100 contoh, lepas tu nampak oh potongan. So the current price now jadi 40, jadi 30, jadi 50. Saya pantang nampak benda-benda tu. Padahal tanta yang actual price yang konon-konon dipotong tak betul ke tidak pun tak tahulah kan. Itu bahayanya lah saya ni. So macam ni harga dia RM36. Taklah terlalu mahal daripada harga asal dia 70 ke 80 lebih saya tak ingat. Ok, so sepatutnya ni tak payah pun beli kat Spotlight, Lazada pun boleh. Oh, saya lupa nak mention masa dekat intro tadi, the reason saya pergi Spotlight ni sebabnya hari tengah browse-browse Facebook, nampak ada iklan from Spotlight. Ditulis kat situ grand reopening sale discount up to 40%. So untuk barang Spotlight 40% tu pun berbaloi sangat lah kalau kita nak beli kan, sebab harga Spotlight tu macam quite pricey juga barang-barang dia. Masalahnya saya punya excited nak pergi sebab namanya pun grand reopening, so I'm assuming that barang-barang dia banyak, ada banyak barang baru. But bila saya pergi, bukan takat tak banyak barang baru, barang yang ada dekat shelf banyak yang kosong, yang mana orang-orang dah beli habis, dia tak restock balik, tak susun balik. So I'm not sure whether they are not restocking all the items ataupun barang dah sampai tapi belum masuk rak ke apa. Tu saya tak pasti. So sama ada grand reopening sale tu sebenarnya actually clearance sale ke apa, I'm not so sure, because saya baru tahu rupanya Spotlight dekat Ampang Point dah tutup.
Okay. So saya mengharapkan tak tutup lagi lah spotlight-spotlight yang ada sekarang ni kan. Yang saya tahu ada sekarang ni Melawati Mall dengan, Melawati Mall ke? Bukan. My Town dengan dekat IPC. Dekat IPC ada. Okay, so saya mengharapkan lah spotlight tak tutup dekat Malaysia ni sebab barang-barang ni sangat cantik-cantik. Memang quite pricey, tapi tengoklah kalau ada certain barang kita tak kisah beli mahal, mahal sikit sebabnya dia cantik compared to other stores kan. Itulah dia, mengharapkan tak tutup je lah spotlight. Okay. Okay, sorry, membebel pula. Okay, so ni apron. Lepas tu saya beli ni microfiber cloth. Satu set ni ada dua. Yang ni pun saya, sorry, tak ingat harga juga. Okay, biasalah, microfiber cloth ni memang kita akan buat jadikan kain buruk kan. So saya rasa mana-mana perempuan kat rumah pun yang rajin kemas rumah, yang selalu buat kerja kat rumah, kain buruk kita ni orang kata apa, ada jawatan dia sendiri kan. Ada kain buruk ni untuk lap dapur, ada kain buruk ni untuk dusting furniture. So ada kain buruk ni untuk cuci, untuk lap kereta. Ada kain buruk ni untuk lap rak-rak kabinet apa yang dekat luar rumah. So kita tak akan campur kan. So microfiber ni banyak je yang murah-murah kat rata-rata boleh dapat. Okay, tapi yang saya perasan microfiber cloth yang saya guna untuk lap dapur dia agak nipis. Okay, saya tak ingat beli dekat mana. Tapi kalau banding dengan lagi satu microfiber cloth warna merah yang saya guna untuk lap furniture dekat rumah, yang tu saya lagi puas hati guna sebab macam ni. Dan saya ingat yang merah tu memang saya beli kat spotlight quite some time ago, lama jugalah. Kalau you tengok kat sini, dia punya bulu, dia punya bulu ni lebih panjang dan padat. Okay, jadi sama dengan yang merah yang saya guna untuk lap, untuk dusting furniture dekat rumah. So bila lap, lagi dia punya apa, pick up habuk tu lagi bagus compared tu kain yang saya guna untuk lap dapur. Lap dapur tu kena habuk-habuk tu kan, you dah lap, you lalu macam ada lagi tertinggal-tinggal remaining. So you kena lap 2-3 kali. So dengan yang merah tu saya lagi suka. So bila saya nak pergi spotlight, ternampak benda ni, bila saya pegang sama macam warna merah yang saya suka kat rumah tu, saya terus belilah. Okay, dua. So untuk dapur lah, beli pula lain-lain warna. So saya dah tahu dah lepas ni untuk dapur warna biru, untuk lap furniture rumah guna warna merah yang saya sedia ada tu. Okay, so ni microfiber cloth. Berbulu habis. Okay, next I bought some candles. Okay, yang ni paling murah kat situ, RM4.50. Murah kan? Okay, Ocean Breeze, saya beli dua. Saya suka apa-apa bau yang bau-bau ocean macam ni. Lepas tu saya beli French Vanilla. One more, saya beli Red Berries. Okay, so all this all these candles RM4.50 each. Murah lah. Okay, kalau masa dekat spotlight tu ada yang dah buka dia punya plastik, bila bau directly from the candle, the smell is quite strong, sedap, kuat. So saya harapkan bila bakar pun kuat jugalah. Okay, so macam ni saya beli RM4.50. Yang ni a bit mahal, RM25, tapi ini pun dah after discount. The reason saya beli ni, satu sebab jarang jumpa candle kali hitam dan bau dia Arabian Night. Okay, bau yang sangat unik, bau perfume. Kalau kadang-kadang you masuk kedai Arab yang ada bau jual-jual dia punya perfume yang asap-asap tu kan, sedap lah bau dia, tapi not too strong. Sebab tu saya beli, unik, warna hitam, and you jarang lah nak jumpa candle yang bau macam ni kan, Arabian Night macam ni. So satu saya beli. Okay, so 5 candles altogether. Tu je kitchen item. Tapi ada few other items yang saya beli, just nak share lah. Okay, sebenarnya saya ni sangat suka arts and craft, buat scrapbook, buat benda-benda macam tu lah. Tapi disebabkan barang-barang macam tu dekat Malaysia ni tersangatlah mahal, so saya dah lama tak buat. Satu, of course lah, time constraint kan, I don't really have enough time to do all that, because biasanya bila once dah buat, saya akan mengadap berjam. Okay, so I don't really have the time anymore. Dan satu lagi sebab yelah, bila kita dah suka, kita takkan guna je apa yang ada. Kita mesti nak tambah lagi, nak tambah stiker tu, nak tambah kertas ni, nak tambah
embellishment apa semua. So benda-benda semua sangat-sangat mahal dekat sini. So bila kita tengok video-video Mak Saleh buat kan, barang diorang sangat banyak. Sebab barang diorang kat sana taklah semahal barang tu boleh dibawa kat sini. Okay, tapi disebabkan yelah dah lama tak pergi spotlight, dah lama tak buat barang craft, so bila ternampak benda-benda ni, hai, cantik kan. Okay, ni tikus stiker 3D dia timbul warna holographic macam ni. Ish, entahlah bila nak guna, tapi itulah hobi kan, benda minat ni, bila dah minat tu macam ni lah. So ni tiga saya beli, lepas tu saya beli this paper embellishments. Okay, nak tengok apa dalam ni, tengok kat belakang. So all these items ada kat dalam. Okay, ni brand Vicky Butin, is that how you pronounce it? Okay, nak menunjukkan betapa lama saya dah tak buat all this stuff. Saya tak pernah jumpa pun brand ni. Sebab before ni bila saya pergi kedai, saya dah tahu dah brand ni apa bagus, brand ni famous, brand ni biasa je, this brand design cantik, this brand design untuk antique or vintage stuff, kita dah tahu dah. Tapi yang ni saya first time jumpa, betapa lama saya tak bilik benda-benda macam ni. Okay, tapi ni lah sekali pandang terus suka, walaupun dah ambil letak balik, tapi ambil jugalah. Okay, embellishments. Lepas tu saya beli dia punya paper pad. Okay, tak nak lah buka lagi. Okay, paper pad ni sama same brand dengan yang embellishment macam ni. Okay, so jadi bila you nak buat scrapbook ke, you nak buat apa-apa craft, so bila dia set yang sama tu cantik lah, dia macam nampak put together je semua kan. Okay, so paper pad pun saya beli yang kecil je, tak nak beli yang besar, takut membazir tak pakai. Okay, so dia double sided, boleh guna dua-dua belah. You can choose lah which one you like. Cantik-cantik. Ni ada yang kecil, ada yang besar. So beli ni actually sekadar melepaskan ajak lah. Dia jadi membazir juga sebenarnya sebab tak tahu bila nak guna. Okay, lepas tu apa lagi? Ni je tiga craft item tu saya beli sekadar melepaskan hajat hobi yang dah lama tak buat. Okay, that's all for me for today. So kalau ada barang-barang spotlight lain ni yang you suka, you boleh pergilah. Kita harapkan spotlight kat Malaysia ni tak tutup lah kan, so that we have more options lah nak beli-beli barang-barang rumah, barang-barang dekor, barang-barang dapur, barang craft. Okay, sebab dalam satu kedai tu banyak benda ada. Barang dekor ada, cadar, barang dapur, barang kerah, barang jahit, kain, fabric, semua banyak. Banyak sangat item kat situ. Okay, let's just hope for the best. Spotlight, hope you survive in Malaysia. Okay, itu saja untuk dari saya hari ini. Kalau awak pun suka video saya ni, bolehlah like, komen dan subscribe. Boleh subscribe untuk teruskan bagi sokongan pada saya. Okay, that's all untuk hari ini. Terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum semua. Thank you.